aku itu jadi meninggalnya karena dia kan punya kanker kan, kanker payudara. Dari 7 tahun yang lalu tuh udah diangkat satu. Terus selama 7 tahun itu enggak ada keluhan apa-apa, tapi enggak kemo apa-apa, tiba-tiba ada lagi Januari 2017 yang udah anak sebarnya udah ke leher, udah ke paru gitu. Dari bulan-bulan awal kemarin tuh kita udah dia kan udah drop banget. Kita kemo mama gitu, terus diobatin parunya, terus yang ini apa di sini lehernya udah lari ke kelenjar kan, sembuh. Terus kemo kedua, kemo ketiga, ketika mau kemo keempat, karena tangan dia bengkak kemo-kemo jadi nggak ada yang bisa ditusuk, sakit tanggal 29 sampai 30 Agustus kemarin. Bangun-bangun operasi, tahu-tahu mamaku kayak cadel, terus jalannya susah kayak gitu, kayak stroke. Terus periksa lagi, masih sama di rumah sakit yang sama, ngedrop. Jadi kayak ada penyumbatan di kepala ya, di darah, dihencerin, takut. Soalnya kayak gejalanya mau stroke, jangan sampai kayak stroke banget gitu. Tapi lama-lama tambah cadel, tambah gak bisa ngomong, tambah masuk ke dalam lidahnya, tambah kakinya, tambah gak bisa jalan. Tadi ketika dia semalam itu yang lebih parah, dia keluar dari hidung kayak busa, apa kayak lendir tapi kayak busa gitu. Terus aku panggil dokter, sama dokter tuh disaksian gitu, disedot, tapi kayaknya sakit sampai keluar darah. Terus napasnya juga udah yang krok-krok, kayak udah sakit banget gitu, kasihan. Saya panggil semua keluarga kan, sampai tadi sore, dari pagi sampai sore ya dia masih ada, masih respon, kalau apa-apa tuh masih gerak gitu-gitu. Tadi biasa kan standby di situ, aku tadi mau beli kue buat suster-suster, buat orang-orang yang ada di situ kalau tiap menjenguk nggak ada makanan. Pergi sebentar, pas aku tinggal sebentar keluar Darmais ya, terus adik aku yang ada di situ, yang masih pada ada di situ, ngabarin kalau mama apa drop nih nadinya tuh, udah apa di monitor udah turun-turun sampai ke 15, difotoin. Nah, aku kaget, aku putar balik. Iya, mamanya udah gak ada gitu. Selama dia ngapa-ngapain lagi dirawat, kepengen pulang, aku yang bercanda-bercanda, aku videoin, mama apaan sih kayak orang ngigo deh, mau pulang ke rumah aku, gitu-gitu ya. Terus, mah, lagian, terus dia marah-marah kan, aku tiba-tiba pulang ke rumah, dia marah-marah, dorong adik aku mau pulang, Kak Sarah, kenapa nih mama? Terus bilang, aku telepon mama, kenapa? Mau pulang kemana? Mau pulang ke rumah aku? Apa mau pulang kemana? Gitu. Mau pulang, kalau di mama jangan teriak-teriak dong, kalau dijemput sama Allah tuh mama harus tenang, harus nyambut dengan sukacita, bilang gitu kan. Terus iya, jangan tegang, gitu-gitu deh, ngomongannya udah kemana-kemana gitu. Jadi setiap kalau dia lagi apa, kayak tadi pun dia udah krak-krak itu, aku selalu bisikin di telinganya, mama yang tenang, mama yang ini ya, aku pengen lihat mama pergi itu bahagia, tenang, gak sakit gitu. Ya gak tahu kenapa pas kita semua kayak adik-adik kakaknya pada pulang, termasuk aku beli kue ke depan aja, dia justru perginya pas kita semua gak ada. Pas lagi semua tadi ngumpul rame banget tuh dia enggak, cuman yang kakuk gitu-gitu ya, udah sakaratul maut kali ya, kalau Islam bilang kan kayak gitu kan. Terus ditungguin sama kita, kayaknya masih ada nih kayak gitu. Jadi pas semua izin ya pulang, ya udah aku beli kue dulu ya gitu, keluar bentar, terus gak ada.